Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya, sahabat Mega Sinergi? Semoga kita semuanya selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, pada kesempatan pagi hari ini kebetulan kita sedang berada di Kecamatan Mirit nih, di Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen, dalam rangka survei on the spot ya, survei lokasi untuk pemasangan jendela, kusen, terus kemudian juga pintu aluminium. Kebetulan ini di rumahnya Bu Ijah ini ya. Oke, yuk kita lihat dari dekat. Untuk kusennya sendiri, Bu Ijah menghendaki kusen dengan frame 4 inci dengan warna white, warna putih, terus kemudian menggunakan kaca Riben ya. Untuk mereknya beliau ngarani ya, beliau ngarani mereknya itu Alumindo. Oke, ini jendela depan itu ada 3 ya. Oke, jendela depan itu ada 3. Terus kemudian pintunya itu menggunakan spandril ya, spandril aluminium. Kita bikin 2 swing, terus kemudian di samping pintu itu ada jendela 2 biji. Terus kemudian ada banyak sekali ya untuk pintu dan juga jendela di dalam ruangan itu sendiri. Oke, di atas juga sama, ada 2 biji. Terus kemudian di samping jendela ada pintu 1 biji dan juga jendela 2 biji. Terus kemudian di samping kanan itu ada beberapa jendela juga. Oke, kacanya menggunakan kaca es ya, agar kalau ada cahaya masuk itu tidak silau, kata Bu Ijah itu seperti itu. Di bagian belakang juga sama, ada beberapa jendela yang akan kita pasang nanti. Oke? Ya, oke, kita tunggu perkembangannya nanti. Ketika sudah terpasang, insya Allah akan kami share kembali ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya, kalau misalnya ada yang ingin dipasangkan kusen, jendela, dan juga pintu aluminium, baik warnanya silver, coklat, maupun white, atau warna-warna coating yang lain, bisa hubungi segera Mega Sinergi. Percayakan saja kepada kami, insya Allah kami ahlinya di bidang ini, dan pengalaman sudah puluhan tahun ya, mengerjakan pekerjaan seperti ini. Oke, sekian dari kami. Sukses selalu, sehat selalu untuk kita semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.